Hai guys, selamat petang. Selamat petang, selamat tengah hari. Baru pukul 12. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Cuaca di KL sebenarnya masih dalam keadaan mendung. Mungkin akan hujan sebelah petang. So, semalam abang sampai di KL agak lewat dalam pukul berapa kita sampai? 4.5 pagi. So, kita check in satu hotel di KL yang memang agak special sikit hotel ni. Check in pukul 4 pagi, boleh keluar pukul 4 petang. Special lah. Dia berada di area Ampang. Nama hotel dia juga ada break. Seat Hotel. Okay, Seat Hotel. Memang recommended. Hotel baru 5 bulan. Nice, bersih. Dan paling best sekali, masuk lewat, keluar lewat. Tak berebut eh, tak gaduh eh. Okay, so hari ni abang berada di KL sebenarnya ada tujuan yang mana kita nak pergi cari apa dia? Racing suit baru. So sebenarnya nak pergi test dulu, kalau fit, kalau ngam, baru kita akan ambil. Racing suit apakah ini adalah rahsia, sebab dia adalah brand terbaru yang masuk Malaysia. UK leading brand. Maksud dia daripada United Kingdom. Dia ada, baca semalam pasal dia punya background, dia ada apa? R&D ya? Dia ada race department di R&D sendiri. Dia ada race department R&D sendiri. So, since 1988. Betul dia punya tak? Race department tu. Daripada tahun 1988 sebenarnya telah dibangunkan R&D untuk racing show ni. So, agak menarik. Dan sekarang kebanyakan rider ataupun racer ITT itulah kan yang race mode tu. So dia orang yang banyak pakai. So kita nak cuba tengok, sebab kalau Google ataupun YouTube tengok dia punya spek, memang agak bagus. Material yang dia guna pun juga agak bagus. Protection dia daripada apa ni, cow leather dia yang sangat ringan sehingga 1.2 kilo. So kita nak pergi tengok kejap lagi. Jumpa you guys dekat outlet yang jual brand ni. Alright guys, jumpa lagi. Bye. Alright, kita dah sampai kat Solaris Monkiara. This is my phone. Sampai kat Solaris Monkiara. So sekarang ni abang dan Faizal nak berhenti makan dulu, nak cari kedai makan, sebab masih dalam kelaparan. Tak breakfast lagi. So lunch sekali. Kita ingat makan dulu lah. Kita makan dulu baru kita akan cari kedai yang menjual racing shoe. So guys, keadaan cuaca sekarang ni dia agak, matahari dah agak keluar balik. So cuaca agak panas balik. Hopefully kedai itu buka. How much ya? Sengit-sengit dah. Memang totally coin lah. Boleh ke? Eh, tersinggur pun boleh tak? Oh, okay, tersinggur. Lagi senang. So, sekarang ni dah bayar parking. Tak senang kan, kita go bomb tak kisah kan. Sini tak ada. Tersinggur pula tak boleh pakai. Nak pakai siling lah. Serabut. So abang rasa macam cukup lah kot kalau dalam 3 jam. So kalau 3 jam petang, lepas tu abang nak jumpa kawan sekejap. Ada benda yang kita nak ambil, sekejap abang share. And then kita balik dinner terus. So hopefully boleh ngam lah. Kalau tak ngam abang tak beli, kalau ngam abang beli. So preparation untuk round 2 ni dapat pakai racing suit baru. Okay, selesai. Okay, sampai 7.30 malam. Dia kata jangan pamerkan receipt ni. So Dewan Bandaraya Kuala Lumpur macam mana nak check? So sebenarnya abang tak pernah parking kat area sini. Whatever lah, nanti jangan saman. Okay guys, bubur pilih kat cermin. Kita tak pergi mana, semua orang tak bubur. Betul ya? Tak payah pamer.
Ya. Yeah. Pemelah sikit. Pemelah sikit. Kunci tu. Okay, okay guys, kita nak pergi makan dulu. Kedai mamak kita reject hari ni. So hari ni kita datang ke Ayam Penyet. Apa ni? Blok M. Berantu ni Blok M. Okay guys, kita nak masuk makan dulu. Okay, kita sambung guys. Oh, nak makan apa ni? Jom kita tengok. Ya, makanan sampai dah. Kita makan dulu.